السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نصر عبده وصدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم wa huwa al-qa'il man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bighazwin mata 'ala shukbatim min nifaq amma ba'd para hadirin peserta aksi bela palestina bela gaza di mana saja berada apakah ada di antara kita yang sejak tadi pagi belum makan ada yang belum sempat makan siang di sini ada ada yang sudah hampir mati karena kelaparan belum alhamdulillah al-syekh dr Al Hasan Al Husaini hafizalloh salah seorang ulama Bahrain beberapa hari lalu merilis berita dalam salah satu akun media beliau informasi langsung dari salah seorang dokter ada di sahatil jihad di sana di Palestina atau Gaza dan sekitarnya bahwa kelaparan yang diderita oleh saudara-saudara kita sudah mencapai puncaknya. Menurut dokter ini, sambil memperlihatkan salah satu atau beberapa foto ronsen dari sebagian yang mati kelaparan, bahwa ternyata setelah di ronsen, di foto yang terlihat pada tubuh mereka adalah logam-logam uang, yang dilihat adalah batu-batu dan baterai-baterai kecil. Subhanallah, kelaparan mereka sampai pada puncaknya sehingga tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka cicipi dari makanan, tidak juga sedikit dari minuman, sehingga secara terpaksa mereka mengonsumsi batu-batuan, mereka mengonsumsi uang-uang logam, dan baterai-baterai kecil. sebagian mereka telah meninggalkan akal baparan saya teringat dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dibiarkannya di kurungnya tidak dilepaskannya Dan tidak diberikan makan dan minum yang pantas sehingga dia akhirnya mati kelaparan. Disebabkan eh, akhirnya si kucing mati kelaparan dan si wanita itu dikatakan fada khalat fiha annar dia masuk neraka disebabkan perbuatan tersebut. Jangan kita menjadi bagian orang-orang yang membiarkan saudara-saudara kita mati kelaparan. Ulama mengatakan jika saja seekor kucing yang mati kelaparan bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Bagaimana lagi jika seorang manusia yang mulia, apatah lagi seorang pejuang agama Allah yang menjaga dan mempertahankan bumi Quds dan benteng-benteng kaum muslimin mati kelaparan disebabkan ketidakpedulian kita. Disebabkan tidak adanya upaya kita untuk membantu mereka dan menyuarakan suara pembelaan kepada mereka jika saja seorang wanita pezina iba kepada seekor anjing yang kehausan maka bagaimana lagi seorang yang mengaku mukmin mengaku beriman seharusnya punya empati Seharusnya hatinya tergerak ketika melihat saudara-saudaranya yang ada mati kehausan, mati kelaparan. Dan ini di antara tanda keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian secara sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana cinta dia pada dirinya sendiri. Jemaah sekalian, Kenapa kita harus hadir di tempat ini? Sebagai pembuktian keimanan kita. Kita terpanggil karena kita tahu kematian saudara-saudara kita bukan persoalan kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini, hancurnya langit dan bumi lebih ringan di sisi Allah ketimbang kematian satu orang muslim saja. Maka gimana kalau yang mati dua muslim, tiga muslim, ratusan muslim, bahkan ribuan. Ini suatu hal yang sangat besar di sisi Allah. Bukan hal yang sepele. Namun sungguh sangat disayangkan sebagian belum tergerak hatinya untuk menyuarakan suara pembelaan kepada saudara-saudaranya. Hadirin sekalian, mungkin sebagian kita menyalahkan orang-orang kafir, menyalahkan Zionis, menyalahkan kaum Yahudi dan sekutunya. Itu yang kadang kita lakukan. Padahal pada hakikatnya itulah pekerjaan mereka. Walan tardo'ankal Yahudu walan nasara hatta Itulah pekerjaan mereka. Mereka memang sebagaimana yang informasinya datang langsung dari Allah. Mereka senantiasa akan memerangi kaum muslimin. Mereka tidak akan pernah senang kepada kita. Hingga kita ikut kepada agama mereka. Atau mungkin hingga kita binasa dari tangan-tangan mereka. Wama naqamu minhum illa ayu minu billahi azizil hamid satu saja kesalahan saudara-saudara kita di sana bagi mereka apa itu kamu minhum mereka tidak mau menyiksa saudara-saudara kita di sana illa ayu minu billahi azizil hamid satu saja persoalannya karena saudara-saudara kita di sana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang dikeluarkan dari tempat-tempat mereka hanya kena mengatakan rabbunallah rob Rabb kami adalah Allah subhanahu wa taala inilah kerjaan mereka musuh-musuh kita kaum yahudi dan sekutu-sekutunya dan Allah telah menyampaikan langsung kepada kita secara jelas maka bukan tempatnya kita menyalahkan mereka kan itu pekerjaan mereka tapi bagi kita apa yang kita lakukan terhadap mereka Allah subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka-mereka itu bahwa orang-orang kafir ba'duhum awliya'u ba mereka saling tolong-menolong di antara mereka illa taf'alu takum fitnatun fil ardh wa fasadum kabir mereka saling tolong-menolong di antara mereka dan jika kalian tidak melakukan hal yang sama tidak saling tolong-menolong tidak saling membela saudara kalian maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini kita kumpul di sini adalah untuk membuktikan keimanan kita. Kita kumpul di sini karena kita rindu untuk salat di Masjid aksa. aqsa La tusyaddu lihal illa ila salasa masajid. Tidak boleh bersusah payah untuk mendatangi satu masjid guna mengambil berkah dan mengambil ibadah dengan mengambil pala besar kepadanya. Kecuali pada tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Makkah sudah sangat sering kita datangi, Masjid Nabawi sudah sangat sering kita datangi, satu masjid lagi adalah Masjid Aqsa, salah satu kiblat kaum Muslimin yang salah satu di antara masjid markas kaum Muslimin dan kiblat pertama kaum Muslimin yang kita rindukan sholat di sana, namun belum kita atau kebanyakan mungkin kita. atau mungkin semua kita belum merasakan kenyamanan solat di sana sebagaimana solat-solat kita, sujud-sujud kita di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jika saja kita belum bisa sampai ke sana, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita telah memulai langkah-langkah kaki kita menuju usaha memerdekakan saudara kita di Palestin dan agar kaum muslimin bisa suatu saat tenang solat merasakan pahala dan fadilah keutamaan solat di masjidil aqsa Kita berada di sini untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in yansurkum. Kita menolong Allah, kita menolong Allah dan menolong agamanya, sebenarnya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita tidak mau termasuk orang-orang yang makhlul. Orang-orang yang dijauhkan dari pertolongan Allah dalam hadis. Dan mungkin sudah kita dengarkan dalam khutbah Jumat tadi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Orang, seorang mukmin yang hadalah musliman. Membiarkan muslim. Di tempat yang dia butuhkan pertolongannya. Namun kita abai kita acuh tak acuh, tidak memperhatikannya. Akan datang suatu masa kita berada dalam suatu keadaan yang butuh pertolongan saudara kita, butuh pertolongan Allah. Padahal Allah, Allah juga akan mengabaikan kita. Karena sikap abai kita terhadap saudara-saudara kita. Kita mau ditolong oleh Allah. Kita rindu pertolonganmu ya Allah. Maka kami tampil di sini untuk menolong agamamu. Dan untuk menyerahkan pertolongan, kemenangan, untuk saudara-saudara kita di sana, maslahatnya kembali pada kita. Kita ingin menghidupkan mati-mati, menghidupkan -mati, hati-hati yang telah mati ini, dan saudara-saudara kita di sana tampil tegar, telah menunjukkan hakikat seorang mukmin, seorang pejuang, dan hati-hati yang hidup, yang senantiasa merespons panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup. Hadirin sekalian, kemenangan suatu hal yang pasti terjadi. Allah telah menjanjikan, demikian pula nabinya telah menjanjikan sallallahu alaihi wasallam, kemenangan pasti akan datang. Ala innas nasrullahi qarib. Dia akan datang pada waktunya dan terkhusus untuk Palestina, terkhusus untuk bumi Quds. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan datang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam datang di akhir zaman sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Ada beberapa yang beliau lakukan. Yaktulul khinzir. Wa yaksirus salib. Dan salah satunya adalah satu amanah besar yang dititipkan untuk di beliau adalah membunuh Dajjal. Dan pada saat itu, Nabi kita SAW telah mengabarkan, pada saat itu, maka orang-orang beriman akan pada mengejar kaum Yahudi. Tidak dibiarkan seorang pun di antara mereka hidup. Dan semua makhluk yang ada di sekitar kita akan menolong orang-orang beriman batu-batuan, pohon-pohonan, dan apa saja. Kecuali gharqat yang memang merupakan pohon Yahudi. Adapun yang lainnya akan mengatakan, Ya mukmin, ya muslim, ada Yahudi ta'al uqtulhu. Wahai orang mukmin, ini ada bersembunyi di balikku seorang Yahudi, maka selesaikanlah dia. Ini sabda dari Nabi kita SAW yang benar, yang sahih, yang kita yakini kebenarannya akan terjadi hal tersebut. Namun persoalannya adalah apakah kita akan mendapatinya? Ini yang menjadi masalah. Pasti akan datang kemenangan tersebut. Namun sebagaimana kata Allah, wala tusaluna amma kanu ya'malun. Ya Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Isa dan keberhasilan mereka mengalahkan kaum Yahudi dan menyelesaikan kaum Yahudi di akhir zaman. Yang kita akan ditanya Apa yang telah kalian lakukan, kontribusi yang telah kita berikan untuk membela saudara kita, sekecil apapun. Maka jemaah sekalian, saatnya untuk kita bersuara. Saatnya untuk kita persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh dunia. Bu kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang bersaudara dengan saudara-saudara kita di sana. Yang cinta kepada saudara kita dan tidak akan membiarkan mereka dizolimi begitu saja. Kita akan tampil terus bersuara dan melakukan apa yang kita sanggupi dengan segala kekuatan yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita la yukallifullahu nafsan illa ma ataha kita tidak akan diminta tidak akan dibebani melainkan apa yang kita sanggupi harta-harta benda kita dan fisik kita dan pemikiran kita dan waktu kita dan apa saja yang kita miliki semampu kita jika saya kita tidak memiliki senjata-senjata yang mampu dengannya kita bawa sampai ke sana maka jangan lupa ada silahul mukmin. Ada senjata mukmin yang paling ampuh dan bisa kita gunakan kapan saja. Dan dia adalah hal yang minim paling minim yang harus kita lakukan saat ini untuk saudara-saudara kita. Silahul mukmin adalah doa-doa tulus kita untuk saudara-saudara kita. Maka jangan pernah kita terlambat, jangan kita pernah lengah, jangan kita pernah jemu, bosan, capek untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana. Saudara doa-doa kita yang tulus insya Allah akan sampai dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi saudara kita orang-orang yang terdolimi. Orang-orang yang didolimi dakwahnya, doa-doa mereka mustajab. Dan doa-doa kita insya Allah juga mustajab. Indah Allah Azza wa Jal. Dan dengan itu insya Allah ta'ala cepat atau lambat Allah akan memenangkan agama ini dengan kita atau tanpa kita tapi kita mau membuktikan hari ini bahwa insyaallah kami bagian dari usaha besar ini ya Allah, usaha untuk membebaskan Palestina, usaha untuk bisa melihat dari dekat Baitul Maqdis dan merasakan kenikmatan salat di sana dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana dan memenangkan agamanya dan menghentikan tangan-tangan yang uh, dolim. tangan-tangan yang binasakan saudara-saudara kita di sana. Wallahu taala alam wa nasallahu taala an yu'liya kalimatahu wa yaj'alana min ansari dinihi wa nasallahu taala an yaktub li syuhad li amwati haula amwati al-Falastin amwati al min syuhada wa an yashfi mardahum wa an yudawi jarhahum hada sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wal alihi wa sahbi wa Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.